Allah. Kenapa nih? Oh, jatuh. Hati-hati, Pak. Tiga, Mas. Tiga. Iya. Oh, udah dibungkus ya? Iya. Oke. Okay. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyan. Ya teman-teman, ini Babe baru pulang nih ya. Pulang biasa dari Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Tadi naik kereta KRL turun di Sudimara. Ini Babe habis dari Jalan Mujair ya. Nanti mau lewat Villa Pamulang Mas tahap 2. Rencana Babe sekalian pulang nih, sekalian nyari kelapa muda teman-teman buat buka. Ya Allah, kenapa nih? Oh, jatuh. Hati-hati, Pak. Oh, ininya apa? Standarnya ya, jadi jeblos ya. Harus hati-hati. Nah, ini di depan nih Villa Pamulang Mas tahap 2 nih. Ntar Babe lewat kanan aja. Ini pasar mini ini. Biasanya macet. Apalagi bulan puasa, udah. Nanti rencana mau beli kelapa muda di masjid depan Masjid Darussalam. Masih Puri Pamulang sih. Sebenarnya ada lagi yang biasa Babe beli juga di sekitar masjid. Aduh, lupa namanya apa ya, yang menuju Jalan Oscar itu. Nah, kalau itu biasanya udah dibungkus tuh. Jadi biasanya kalau beli dia udah ready, jadi tinggal bawa aja udah siap. Tapi kalau ini nggak tahu apa, nanti dilihat lah. Ini dari pagi hujan teman-teman, Babe berangkat pagi, gerimis. Nah pas nyampe Jakarta, ternyata sampai duhur hujan. Setelah duhur mulai agak mending lah. Villa Pamulang Mas tahap 2 ini sebenarnya ini udah bagus ya, adem gitu, banyak pohon kanan kiri. Cuman satu sayangnya, masih ada yang suka buang sampah sembarangan di pinggir-pinggirnya itu. Biasalah ya, warga nggak tahu dari mana, bisa jadi dari luar. Babe sih percaya bukan orang sininya yang buang, orang dari luar sembari lewat gitu. Kanan kiri, soalnya udah adem ini, enak. Banyak itu, kadang-kadang ada yang buang sampah plastik. Di depan kan sutet tuh, sutet pertama, sutet satu di perbatasan Puri Pamulang dan Villa Pamulang Mas tahap 2. Oh ya teman-teman, ini hari yang mungkin ada yang keempat juga ya. Kalau Babe sih yang ketiga. Jadi Selasa, Rebo, Kemis. Mungkin ada juga yang dari Senin udah mulai ya. Ya, semoga dimudahkan ya, dilancarkan bulan puasa nih. Puasanya sampai nanti Idul Fitri. Nah, nanti Babe beli di sini nih. Soalnya di sini juga ya lumayan lah. Beli di sini depan Masjid Darussalam. Tiga, Mas. Tiga. Iya. Oh, udah dibungkus ya? Iya. Oke. Okay. Baru ini juga. Oh iya.
berapa, Mas? 30. Iya, maaf. Ya. Oke, tadi. Ya. Makasih ya, Pak. Iya. Nah, ini masjidnya, teman-teman. Masjid Darussalam. Udah beli, alhamdulillah buat nanti buka nih, buat di rumah, buat oleh-oleh bocah. Ini udah masuk Puri Pamulang ya. Ini kalau lurus terus keluarnya ya Jalan Siliwangi, situ Ciledug Tujuh Muara. Kalau ini udah sering ya, karena babe kan sering bolak-balik di sini, jadi babe udah sering dokumentasikan juga. Ternyata udah dibungkusin kelapa mudanya, alhamdulillah. Jadi nggak harus nunggu. Biasanya kalau bulan puasa memang udah pada di ini ya, apa, dibungkusin kelapanya nih, kayak di sini juga tuh. Timun, timun matang. Udah jam berapa ya? Kayaknya bentar lagi maghrib, teman-teman. Nah, ini masjid di Puri juga nih. Masjid Nurul Ihwan. Jadi di Puri itu ada 3 masjid. Masjid Nurul Ihwan yang ini sebelah kiri. Udah pernah babe publikasikan sih videonya. Jadi 3 masjid di Puri Pamulang. Nurul Ihwan, Darussalam, satunya apa yang dekat rumah babe itu? Aduh, kok babe sekarang sering lupa ya. Padahal deket banget sama rumah babe, bisa lupa gitu. Masjidnya nih ya, Asalam, aduh, Masjid Asalam. Jadi dulunya musola ini, sekarang udah jadi masjid. Oke, teman-teman, itu aja ya. Ini karena babe udah deket. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.